Video wanita lempari mobil angkot dengan batu viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Dalam video itu terlihat seorang perempuan yang mengenakan celana pendek dan kaos pendek warna putih. Perempuan itu berdiri di atas pembatas jalan dan langsung berjongkok mengambil batu. Wanita itu kemudian melemparkan batu itu ke arah sebuah angkot warna merah yang sedang berhenti. Perempuan itu kemudian mengambil batu lagi dan berjalan ke arah angkot merah bertulis trayek 103. Ia terlihat memaki-maki supir angkot sambil membawa bata di tangannya. Seorang pria pun nampak menghampiri perempuan itu. Sedangkan seorang remaja berkaos hijau nampak menepikan sepeda motor tua yang berada di depan angkot itu. Kejadian ini pun sempat membuat jalanan macet. Hanya di Medan ada emak-emak barbar, tulis keterangan dalam video. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen.